Alhamdulillah as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah ahad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul ardi was-samawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum saya menyampaikan khutbah pada siang hari ini, pertama perkenankan melalui mimbar yang sangat mulia ini saya mengajak para hadirin semuanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, dengar dan patuhi semua perintah-perintah itu dengan penuh ketaatan, bersemangat, tekad dan komitmen yang kuat, serta keyakinan yang bulat. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kedua, melalui mimbar yang mulia ini pula, saya mengajak para hadirin semuanya untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Rabbul Jalalah, karena baru saja kita melewati sebuah perintah agama, sebuah perintah di mana semua agama menjalankan ritual ini, sebuah perintah yang apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, manusia akan berubah pola kehidupannya. Perintah itu adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Di akhir Ramadan, perintah Allah diperlengkap perisai diri yang mewah dan kokoh, yaitu berzakat fitrah. Dan di awal Syawal, perintah Allah ditutup dengan banyak-banyak bertakbir kepada Allah dan dengan menyambung kembali dan menebar kasih dan perdamaian. Idul Fitri adalah sebuah perayaan besar tentang kemenangan spiritual, sebuah simbol menangnya nilai-nilai ketakwaan dalam menguasai dan mengendalikan hawa nafsu sendiri. Outcome inilah produk dari puasa Ramadan, zakat, dan menebar perdamaian melalui fitrah beragama yang benar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apa makna hari raya wahai Sayyidina Ali? Beliau menjawab, Aid atau hari raya yang sesungguhnya adalah hari di mana aku sudah berubah. Aku sudah tidak maksiat lagi kepada Tuhanku. Hari raya, kata Sayyidina Ali, adalah puncak keimanan dan ketakwaan, dan tidak ada lagi dosa di dalam diriku. Hadirin jamaah sidang Jumat yang mulia, keimanan dan ketakwaan itu awal dari segala kebaikan. Letaknya ada di bagian substansi semua ibadah yang dilaksanakan dengan ketaatan, dengan semangat, dengan tekad dan keyakinan yang bulat bahwa persembahan hanya untuk Allah. Keimanan dan ketakwaan inilah dua modal dasar terjadinya perubahan di dalam diri manusia. Tidak mudah merubah sifat, habit, attitude dalam diri manusia menjadi manusia yang mau mengakui bahwa Allah Tuhannya, Allah yang menciptakannya. Dulu saat di alam rahim, manusia pernah mengakui
bahwa Allah adalah Tuhannya. Setelah lahir, besar dan sukses, pengakuan itu menipis. Bahkan ada yang lupa sama sekali atas perjanjian yang agung itu. Puasa, zakat dan Idul Fitri merupakan serangkaian perayaan untuk mengingatkan kembali perjanjian fitrah itu, dan tentu sebagai instrumen perubahan pola dan gaya hidup seorang manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan dan Syawal sejatinya bertujuan merubah gaya hidup ruhani umat Islam. 11 bulan, terkadang gaya hidup umat Islam jauh dari gaya hidup orang beriman. Gaya hidup orang beriman biasanya mudah berempati dan mawas diri karena dia berpuasa. Gaya hidup orang beriman dan bertakwa senang berbagi karena dilatih dia berzakat. Dan gaya hidup orang beriman dan bertakwa selalu suka memaafkan, menjauhi permusuhan dan menebar perdamaian karena sudah menjadi insan yang fitri. Jika dikaitkan dengan perubahan gaya hidup umat Islam saat ini, tentu garapan dakwah di berbagai bidang harus terus dilakukan. Fenomena child free misalnya semakin banyak diminati hari ini. Hari ini banyak pasangan menikah memiliki preferensi untuk lebih suka tidak memiliki anak setelah kawin. Candu gadget yang semakin nyata, game online judi merebak, flexing, perzinahan, korupsi, senang dipuji dan dikultuskan, terus merambah luas di kalangan masyarakat. Semua gejala sosial itu menunjukkan ada patologi sosial di masyarakat kita. Fenomena gaya hidup yang buruk yang sudah menjadi sifat dan karakter itu tentu menjadi indikator yang sangat kuat bahwa perubahan sosial yang terjadi di depan mata dan terdengar jelas merupakan puncak telah terjadinya perubahan di dalam fitrah manusia. Jika kita kembalikan kepada ajaran gaya hidup orang beriman, perubahan-perubahan gaya hidup buruk seperti itu terjadi kalau apa yang ada di dalam diri seperti pikiran dan hati telah berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah kondisi sosial masyarakat, bangsa atau negara sekalipun sampai mereka merubah dulu apa yang ada di dalam diri personal masyarakat itu. Allah mengubah yang di luar, tapi perubahan yang di luar itu lahir dari perubahan apa yang ada di dalam diri manusia. Berubahnya nilai-nilai yang dianut itu. Jika nilai yang dianut dalam diri masyarakat tidak berubah, maka tidak akan berubah tatanan sosial kemasyarakatan. Sebaliknya, jika yang dianut di dalam diri itu berubah, maka berubah pula tatanan luar yang dianut oleh masyarakat luas. Jamaah sidang Jumat Masjid Raya Darussalam yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, pada momen masih suasana Lebaran Fitri tahun ini, dengan segala kerendahan hati, mari untuk memulai mengubah tatanan sosial yang belum tertata itu dengan mengingat kembali jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa inti hakikat hari raya itu, wahai Ali? Beliau menjawab, hari raya yang sesungguhnya adalah hari di mana aku sudah tidak bermaksiat lagi kepada Tuhanku. Idul Fitri adalah momen perubahan prestisius manusia menjadi penyembah Tuhan dengan setulus-tulusnya. Tidak ada sekutu baginya. Tuhan adalah pujaan. Tuhan segala penerima pujian. Tuhan bukanlah tempat persembahan-persembahan palsu dan modus-modus kesempatan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang mulia, Syekh Abdullah bin Hanif Al-Antakya berkata, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam Minhajut Talibin,
yang artinya Minhajul Abidin, yang artinya Allah berfirman kepada hambanya, kelak di hari kiamat para hamba-hamba itu menagih semua janji-janji Allah. Allah diminta agar memberikan pahala atas amal-amal mereka di dunia. Tetapi apa yang terjadi? Allah malah membuka selubung kepalsuan hamba yang menagih tadi. Allah malah membuka modus-modus mereka melalui amal saat hidup di dunia dengan berkata, wahai manusia, bukannya kalian sudah mendapatkan tujuanmu itu? Wahai para pendakwah, dulu tujuan dakwahmu dan berbagi ilmumu hanya untuk mendapatkan amplop dan fasilitas di majelis, fasilitas di forum, di kelas dan ruang, dan media sosial, bukan? Bukankah cuma itu tujuanmu, wahai manusia? Wahai manusia, kalian sudah mendapatkan tujuanmu. Bukannya segala macam pengabdianmu dulu itu tujuannya hanya untuk pencitraan terhadap rakyat, dan saat itu engkau sudah berhasil mendapatkannya. Buktinya engkau hari ini sudah diangkat menjadi pemimpin mereka, bukan? Begitu juga semua modus amal-amal soleh dalam bisnismu, wahai manusia, kan sudah kamu raih dengan berbagai transferan ke rekeningmu. Dulu ngakunya berjuang di atas nama agama, tapi ujung-ujungnya buat menuh-menuhin kantung rekeningmu, bukan? Wahai manusia, termasuk juga penghormatan atas statusmu, baik gelar, nasab, dan status sosialmu. Bukankah sudah kamu dapatkan juga semua itu balasannya di dunia, bukan? Terus, kamu masih mau minta ganjaran dari aku, kata Allah, berkat amalan modus-modus dan pamer, dan yang penting viral itu. Semua amalan yang banyak udah kamu raih, wahai manusia di dunia, kenapa engkau masih-masihnya berani mengharap balasan dariku, kata Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang mulia, rasanya betul-betul ngenes dibongkar selubung modus dan kedok kita di akhirat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Mau ngeles bagaimana jamaah? Malaikat bukan oknum aparat yang bisa kita bayar. Pengacara top pun gak sanggup menolong kita di akhirat nanti. Amal ibadah Ramadan, puasa, zakat dan Idul Fitri yang akan kita bawa kelak di hadapan Allah akan di unboxing oleh Tuhan serigit mungkin. Kesemuanya itu akan bisa kita lalui manakala pangkal ibadah hingga outcome-nya betul-betul terlihat dari gaya hidup yang berubah baik pasca puasa, pasca zakat, dan pasca Idul Fitri hari ini. Gaya hidup yang terlihat dan baik tentu sangat dipengaruhi oleh gaya hidup ruhaniahnya, gaya hidup berfikirnya, dan gaya gerak hati yang selama ini kita jalani bersama. Gaya hidup ruhaniah kita inilah yang mulai harus kita tengok kembali dan kita jaga dan rawat dalam pengabdian dan ketaatan bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin menyekutukan Allah, kita mungkin tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, tapi boleh jadi kita sering menyekutukan amal-amal soleh kita dengan selain Allah. Sekali lagi, yang menang itu yang tulus, bukan yang modus. Yang menang adalah yang ridha. Yang menang adalah orang yang ikhlas kepada Tuhan, bukan modus-modus persembahan palsu yang selama ini kita hidangkan keharibaan Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, inilah khutbah Jumat siang hari ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bukan hanya untuk para hadirin, tapi juga bermanfaat untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan Syawal ini diterima di sisi
rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa anib wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyar. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqallah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'alamu annallaha subhanahu wa ta'ala amarakum bi'amrin bada'a binafsih wa dhanna bimalaikatihil musabbihati biqudsih. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qabulna ala hajatina bi barakati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ba'da man salla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin ba'da man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amartana bi salati alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi salatu alaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, aqimus salah.